adik aku yang ini rajin banget. Pagi-pagi udah edit video. Iya dong. Padahal kamu udah capek masak besar. Hari ini break. No edit. Terus mau ngapain? Gimana kalau kita pergi ke beauty care? Ayo. Kau tahu dari mana tempatnya? Tapi kau tahu? Tahu. Aku udah lihat Action Beauty Care. Dia ada cabang baru di Pontianak. Ayo. Ayo, kita perawatan. Aku nggak pernah. Iya, makanya aku aja. Ayo. Yaudahlah. Ayo. Ya. Nah, teman-teman, ini tempat beauty care-nya tepatnya di Jalan Urai Bawadi. Di sini kita bisa lihat ya nama kliniknya atau nama beauty tokonya. Care-nya. Action Beauty Care di Komplek Java Square ya. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam. Iya, jadi ini kita masih mau masuk lagi ke dalam, nggak terlalu jauh. Jadi ini tokonya ya, tadi kita masuk dari depan, dia sebelah kiri. Ya, kita langsung masuk saja. Iya. Halo. Halo. Wah, ini tempatnya baru ya kelihatannya. Iya, kalau yang di sini baru. Soalnya ini kayak pindah kemarin di Mega Mall ya, yang iya. Jalan Perdana. Nah. Oh, jadi ini udah buka berapa lama kira-kira sih? 3 mingguan. Oh, 3 mingguan, baru banget ya? Iya, masih baru. Tempatnya kayak... Bagus kan? Iya. Halo. Iya. Nah, gimana nih? Kamu bawa aku kesini ngapain? Mau perawatan. Iya. Iya. Oke. Oh, lihat perawatan facialnya. Oh, lihat harganya juga gitu ya. Kebetulan bulan ini kita lagi promo, diskon 30%. Potongan tuh, sekarang lagi promo nih. Oh, lagi promo? Yeah. Sampai kapan nih ya, boleh tahu? Satu bulan. Wah, lagi promo nih teman-teman. Pas juga Novi bawa aku kesini lagi promo. Untuk teman-teman yang mau perawatan kesini juga, boleh cek di Instagramnya @shanbeautycare ya. Soalnya aku juga liatnya dari Instagram. Oh, pantesan. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ini kita ini ya mau cek wajahnya dulu ya, sebelum di facial, kira-kira facial apa yang cocok untuk Novi maupun Yeni. Okay. Jadi kita cek ya, mungkin mulai dari Yeni dulu. Ya. Kita cek dulu wajahnya ya. Ya ada sedikit komedo ya, kulitnya juga agak lebih sedikit kering. Iya, memang kering muka aku kok. Oke, yang sebelah sini. Ya. Tapi sejauh ini kulitnya Yeni sih oke aja, bagus. Hanya saja memang agak sedikit kering ya. Mungkin dibikin agak lebih cerah, lebih glowing dikit, itu udah oke. Okay, gitu ya. Nanti kita referensikan beberapa pilihan facial yang cocok buat Yeni. Ya. Oke, siap kok. Oke. Nah, sekarang kita cek yang punya Novi ya. Oke. Kalau Novi memang lebih banyak jerawat ya kan? Iya, ya. Ini ya memang agak sedikit jerawat ya, ada beberapa bagian ya. Terus pori-porinya juga agak sedikit besar. Ini yang agak putih-putih kelihatan agak sedikit komedonya cukup banyak ya. Oke. Berminyak di dalam tapi di luarnya kelihatan agak kering ya, bisa juga kulitnya kombinasi sih ya. Oke, jadi pori-porinya cukup banyak ya. Bagian sini juga sama ini. Kak Yeni itu kelihatannya kulitnya tidak ada masalah, agak kering aja, lembab. Jadi saya bisa referensikan nanti dengan facial Oxy White aja yang ini, yang nomor 10. Okay. Mumpung kita bulan ini lagi ada diskon 30% plus potongan lagi 50.000 per facialnya ya.
Okay, nah, ini yang mungkin agak cocok ke Yeni untuk biar lebih lembab, biar lebih terhidrasi begitu, okay, dan lebih glowing begitu ya. Mm, nah, okay, kalau toh. Untuk Novi, saya bisa referensikan antara facial acne maupun facial anti komedo. Itu juga cukup baik. Jadi nanti kita juga bisa kombinasikan atau mix dengan mikrodermabrasi juga bisa. Jadi kulit-kulit kusamnya setelah kita bersihkan, komedonya kita pencet, kita bisa memberikan mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi adalah suatu facial dengan satu alat yang di bawahnya ada kasar-kasar. Mm-hmm. Itu yang kita sedikit korok ke wajah, jadi untuk membuang bekas-bekas spotnya, bekas-bekas jerawatnya. Nanti langsung ke lantai 2 kita jalan. Langsung facial saja ya? Oke. Okay. Oh, okay. Thank you ya. Oke, okay, makasih Ko. Novi, sebelumnya kau udah pernah kayak gini belum? Enggak. Belum pernah juga? Ini mau coba. Ah, oke. Okay. Gimana? Enak nggak? Enak, nyaman. Udah mau tidur aku. Enak kan? Ini kira-kira kayaknya mau 1 jam lebih kayaknya baru selesai ya. Kurang lebih. Mm-mm. Sama menutupi juga ya. Katanya serum gini ya. Agak merah dikit ya, okay. Tapi nggak apa, nanti kita masker ya. Tapi kalau kita enggak. Kering jerawat kan? Mengurangi kemerahan saat pencet, terus mematikan kuman jerawat dan membantu pengeringan juga. Fungsinya untuk mencerahkan, anti aging. Ini namanya masker acne peel off. Hmm. Jadi bisa dikelupas. Oh, yang nggak perlu dicuci. Iya ya, benar. Beauty, dia membantu menyerapkan masker. Ini kita diamkan selama 15 menit ya, Teh.
Selesai ya, Cia. Udah selesai ya? Udah. Makasih ya, Cia. Datang lagi ya. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Ngantuk, teman-teman. Udah selesai nih, rambutku juga berantakan. Ya, si Novi. Rasa? Ini rasanya dingin-dingin ya? Iya. Namanya juga penyegaran ya, Cia. Ya, sudah, Cik. Oke, ini udah selesai treatment-nya. Duduk dulu. Wah, terima kasih. Terima kasih ya. Minum dulu. Haus. Ini kayaknya susu jahe kan? Iya, susu jahe. Ini kita dikasih kue. Cuma kue juga untuk pelayanannya di sini oke banget. Untuk iya. Tempatnya di sini juga bersih, nyaman ya. Sangat puas deh hari ini teman-teman. Iya. Pertama kalinya kita juga perawatan wajah begini ya. Iya. Merasa sangat nyaman, baik, puas teman-teman beneran harus coba ke sini cobain gimana rasanya ya. Lagi sekarang lagi ada diskon 30%. Wow. Terus ada potongan harga Rp50.000 lagi. Gimana Yen, habis di facial, sakit nggak baru pertama kali atau datang facial di... Punya aku nggak terlalu sakit sih kok, dan nggak terlalu banyak kayak dipencet-pencet, nggak sih. Mungkin punya si Novi kali ya? Iya, kalau bagian wajah sih nggak terlalu banyak kayak di bawah hidung, lebih sakit. Ya, Novi punya kita memang sengaja harus disedot komedonya, kemudian komedo memang harus dikeluarkan secara tuntas ya, supaya si komedo yangnya tadi sebagai cikal bakal bentuk jerawatnya itu lebih bersih. Ya, harapan kita tuh komedo yang lebih bersih, tidak menyebabkan penyumbatan ulang, dan nanti disupport produk yang khusus acne series ya, memang khusus jerawat, supaya jerawatnya lebih kering. Kulitnya lebih tenang ya, sehingga kondisi jerawatnya lebih membaik ya, harapan kita bersama begitu ya. Okay. Nah kalau yang punya ini ya, nah kita kasih produk yang lebih agak ringan. Kita akan berikan satu paket, kita ada paket Edsan ya. Paket Edsan itu paket whitening atau glowing, di mana ada terdiri dari sunblock ya, sun care. Jadi ini bisa pakai dua kali sehari. Pagi dan siang, iya, okay, dua kali sehari, setiap 3 jam boleh dipakai ulang. Jadi dia sebagai pelindung matahari, supaya kondisi kulit ini dalam kondisi yang tetap terlindungi, baik dari sinar matahari maupun paparan radikal bebas ya. Jadi kayak tetap bisa memutihkan, bisa mencerahkan, gitu ya, mencerahkan. Betul, betul. Bisa mencerahkan, memutihkan, dan menghaluskan juga. Nah malamnya saya kasih Edsan yang punya the cream, ini sebagai pelembab. Jadi supaya kulitnya Yeni bisa lebih ternutrisi dengan baik, lebih terhidrasi, dan lebih lembab ya. Jadi agak sedikit kering memang kulit Yeni tadi dicek ya, sehingga ini pakai lebih lembab. Oke, oke. Ya, sama sabun satu lagi kita kasih juga yang dari Edsign. Ini sabunnya isinya AHA atau Alpha Hydroxy Acid. Ini fungsinya untuk regenerasi kulit, jadi dia tetap menjaga kulit dalam kondisi yang lebih bagus ya, tetap dalam kondisi yang bagus. Nah teman-teman, kita juga beli beberapa produknya dari Edsan ya. Kita harus coba ini biar kulit jadi glowing. Chinese food. Ini juga adalah orang-orang yang berbeda. Ini udah dia pesannya mie ulta ya. Oh, nah, udah dia mie. Gak apa-apa, anggap aja dia ulang tahun hari ini. Gila, gimana dia? Oh, gue punya.
Novi mau makan apa, Nov? Aku sih apa aja ya. Makan mie. Hai xian mian kan. Hmm, ada hai xian mian kan. Wow. Kayak yang kan jidan iya. Iya, ini jidan tofu kan. Si ma. Jidan dan tofu isi zuo de. Dia makan pakai miso. Lao ah. Pedas. Ah. Aku yang lihat dia makan cabe ini aja, aku yang kepedasan lihat dia. Langsung gigit lagi. Lah, siapa? Ni dah lihat orang lah. Bukan lah, aku tak ker. Ini dia lah. Sot sih, dia ni. Lah, kena ke mie ni sih. Lah,豆腐啊，好嫩啊，像果冻一样。 Sudah kenyang, kenyang. Sudah senang cantik. Hari ini. Kita nanti lihat setelah kita nanti pakai produknya, skincarenya, lihat beberapa bulan kemudian gimana ya teman-teman ya. Apakah saya akan menjadi Lisa Blackpink? Lebih cantik nanti. Teman-teman, ini sekarang kami sudah sampai di rumah dan tadi di perjalanan kami beli beberapa oleh-oleh. Nanti aku akan bawa ke China dan juga makan bersama keluarga di sini juga ya teman-teman. Tadi kita belinya 2 kantong, satu kantongnya itu Novi yang beli, ini yang punya aku ya. Maksudnya yang kantong satunya itu kita makannya di rumah. Ini kita lihat ya teman-teman, kita buka bersama. Nah, ini ada kue gula ya. Ini juga, tapi ini aku nggak bawa ke China ya, teman-teman. Ini nanti makan bersama dengan keluarga di sini saja ya. Ini waktu kecil tuh sering makan ini nih. Dan di sini ada kopi bubuk ya. Nanti ini aku akan bawa ke China kopi bubuknya. Ini juga aku mau makan di China. Sebenarnya di China mungkin ada ini, cuman ya nggak apa-apa lah, bawanya dari Indonesia kan. Ini nanti juga makan bawa ke China ini. Karena ini kayak amplang belida ya, khas Pontianak ini nanti aku bawa ke China, karena di China nggak ada ini teman-teman. Kalau ini mah makan di rumah saja, karena ini di China kan banyak ya ini ya, cumi-cumi ya. Ini tadi aku beli ini, kenapa? Karena kue gula ini atau mengju, namanya mengju, nggak tahu mengju atau mengju ya. Son, ingat nggak waktu kecil kita sering beli ini kan? Iya, di warung, belinya di warung. Terus kita belinya 1, 2, 3, 4 sama adik-adik, mereka makan bersama. Terus kue yang segitiga ini juga teman-teman. Pernah makan nggak kue ini? Ini enak banget loh, kue gula namanya kita. Kita sebutnya kue gula. Jadi aku tadi lihat, oh kue ini aku mau makan gitu. Terus lihat, hai Mayasan. Ini namanya Atapson. Asam paya. Asam paya ya, ini kesukaan aku. Jadi tadi Novi ambil 3 bungkus atau 2 bungkus ya, udah makan sama mereka. Aku belum makan, jadi ini untuk aku sendiri. Teko tadi udah makan belum? Udah, dia udah makan, aku belum. Jadi ini asam payanya aku makan sendiri, dimakan dengan terasi. Dengan bubuk terasi kan, terus garam, cabai, wah enak banget. Terus ini apa, San? Gak tahu ya? Ini juga emping ya? Yang manis rasanya itu teman-teman, nanti aku juga mau bawa ke China.
Terus ini talas. Ini aku belinya besar ya. Ini juga nanti mau bawa ke China, kasih mertua as sosro, mereka cobain di China ya. Stick keladi namanya. Ini stick keladi. Karena enggak lama lagi aku akan ke Jakarta dulu, ke Solo, dan nanti baru pulang ke China, udah enggak lama lagi. Ini juga keripik pisang khas Indonesia. Ini nih. Nanti kalau di China jadi cemil-cemilan aku di sana. Kalau di Indonesia aku kan juga sibuk ya. Jadi banyak makanan yang aku masih belum makan. Terus ini juga apa namanya ya? Buah plum kering. Kiam Mei namanya ya. Ini juga sebenarnya di China ada sih teman-teman tahu. Cuman aku takut rasanya beda begitu. Nah kalau tadi di Pontianak aku lihat ada ini ya udah. Jadi aku langsung beli aja. Ini juga enak kan San? Iya, enak. Tapi aku bawa ke China San. Asan gak dapat makan. Dan ini namanya kacang ma, bahasa kayak kami ya. Tapi gak tahu bahasa Indonesia apa ya, San? Aku pun tak tahu. Kita biasanya ini masak dengan daging ayam untuk orang lahiran, baru habis lahiran begitu, teman-teman. Jadi, terkadang tuh aku juga pengen makan ini. Karena dulu kayak mama kan sering masak hari besar Imlek atau waktu mama baru lahiran adik yang paling kecil, aku masih ingat mama ada makan ini, dimasak dengan arak juga ya teman-teman, dengan daging ayam. Aku tuh sering ambil makan ayamnya. Jadi aku mau bawa ke China karena kemarin-kemarin aku tuh carinya nggak ada waktu di China teman-teman. Jadi ini aku bawa 2 bungkus, ini juga nggak berat. Jadi ya beginilah, beberapa bungkus ini aku akan bawa ke China. Untuk sekarang hadiahnya, oleh-olehnya ini saja ya. Ini saja ya yang aku mau bawa ke China teman-teman. Nanti kalau sampai di Jakarta atau di mana ada tambahan lagi kan. Jadi aku takutnya nanti koperku udah nggak muat lagi kan teman-teman. Jadi ya aku ini aja udah banyak nih. Lihat. Banyak. Ini aja udah banyak banget teman-teman. Dan hari ini senang sekali juga diajak sama Novi ke perawatan muka. San, kelihatan nggak aku perawatan muka hari ini? Itu kelihatan lebih glowing ya? Glowing terus. Kayak apa? Anbat lah. Lembut gitu. Lembut ya kayak kelihatan ya. Ini aja pertama kali loh San. Bagus banget. Iya kan, nanti kalau aku pakai skincarenya yang langsung beli di toko situ, aku pakai, lihat teman-teman, lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apakah ada perubahan, lebih glowing, lebih cerah, atau gimana ya teman-teman. Semoga ada. Lagi sekarang lagi ada promonya teman-teman. Jadi teman-teman harus cepat-cepat pergi, cobain ya. Nanti kan ada Instagramnya teman-teman, bisa lihat Instagramnya. Dan alamatnya teman-teman juga bisa lihat lebih lanjut lagi. Terima kasih. Jadi video hari ini juga sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kasih like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi video berikutnya. Bye-bye.